awal saya mulai bersinggungan dengan personil God Bless awalnya dengan Mas Yoki. Waktu itu saya diajak mengisi album Kantata. Mas Doni juga main bass, Kantata Revolvere. Di situ Mas Yoki udah sempet tuh kalau nggak salah mau tour atau apa, Jar, lu kalau ini bisa nggak juga ikutan bantu God Bless gitu. Selama jadwal yang gak ini boleh aja Mas gitu. Namun mungkin ya berjalan waktu itu gak kejadian. Kemudian singkat cerita waktu itu saya setelah membantu Mas Ian di satu acara festival, bukan festival sih apa namanya, 10 gitaris. Beberapa bulan kemudian tahun berikutnya saya dihubungi oleh manajemen God Bless untuk diminta membantu di acara Java Jazz. Keterusan Mas.